Okey, assalamualaikum, selamat petang. Okey, hari ini kita share sambal gesek. Senang je. Kita perlukan cili, limau. Dia sepatutnya limau sambal. Tapi memandangkan mi je yang ada kat rumah, kita guna benda apa yang ada dekat dapur lah. Jadi guna lemon pun tak ada masalah. Sambal dengan ikan bilis. Ikan bilis ni digunakan ikan bilis yang dah siap goreng. Jadi sambal gesek kita akan jadi sambal gesek garing. Crispy lah sebab dia dah siap goreng punya ikan bilis. Kalau ikutkan sebetulnya buat sambal gesek ni, kita cuma guna cili api dengan ikan bilis mentah. Jadi senang je. Masukkan ni. Kita tunggu. Puasa ni kita susah sikit nak mikir menu. Jadi menu paling simple kita buat hari ni, sambal gesek. Tumbuk dulu cili ni. Kalau orang Negeri Sembilan dia tahulah apa sambal gesek. Lain tempat kita panggil nama lain bagi sambal. Sambal ni mudah. Boleh masuk mata. Masuk mata dah satu kerja pula. Jadi kena hati-hatilah kalau nak menumbuk ni. Jangan bagi dia mengecik. Sikit lagi. Dah tak banyak dah. Dah hancur semua dah. Ini pun banyak. Ni boleh buat dua kali makan lah. Kalau macam family yang ramai tu, kena buat lebih sikit lah. Kalau siapa yang suka pedas tu, boleh lebih cili. Kalau yang kurang cili pun dah hancur, kita masukkan ikan bilis. Ikan bilis ni dah siap goreng eh. Kalau sambal gesek biasa tu cuma pakai ikan bilis mentah. Yang ni saya pakai ikan bilis goreng. Jadi dia akan crispy sikit lah. Lagi banyak ikan bilis dia lagi sedap rasa. Ikan bilis dia ranguk. Ranguk dulu. Minyak gini sebab dia dah garing. Kalau macam pakai ikan bilis mentah tu dia agak susah sikit lah. Dia liat nak tumbuk. Kalau ni mudah. Kita penyek-penyek je dalam ni. Kita gesek je dekat tepi ni. Terjadilah kita punya sambal. Macam ni kita nampak lebih cili daripada ikan bilis. Jadi kita tambah ikan bilis sikit lah. Nak bagi rasa Jadi dia tak pedas sangat. Kita gesek dia dalam sini. Letak tangan dekat jari kat tepi ni sebab dia terkeluar-keluar. Sebab tu lesung kecil kan. Kita ratakan dia. So, kita dah boleh perasakan dengan garam, sikit gula. Kita masukkan sikit garam.
Sebab ikan bilis ni dia dah masin, jadi tak perlu banyak-banyak lah. Lepas tu kita masukkan sedikit gula. Gaul dia, bagi dia sebati. Gula, garam tu, bagi dia sebati. Okay. Sebati, kita salin dia. Kita ambil, masuk dalam ni. Yang banyak ni. Siap sambal gesek kita. Okay, ni nanti tinggal nak perah ni. Masa dia nak makan nanti kita belah belah lemon ni. Lepas tu kita perah je lah. Siap. Selamat mencuba semua.